Cek 1 2. Ya, halo, balik lagi di SB Project di sesi kali ini atau live streaming ini. Gue tuh pengen cerita pengalaman aja sebenarnya sama ini. Makanya gue kasih judul soundcard Presonus ini untuk siapa? Oke. Sebenarnya bukan untuk dibagi-bagi ya maksud, tapi untuk siapa sih yang tepat untuk membeli atau yang cocok untuk teman-teman beli dari ke beberapa ya. Ini ada tiga pilihan, namun ada yang satu lagi nih pilihannya ini ada tipe yang beda ya. Jadi ya, di sini cuma ada 3 varian ya. 3 varian Audiobox 96, Audiobox i series dan Audiobox Presonus yang studio yang C series. Yang di sini kelasnya ini 2 in 2 out semua. Sebenarnya kenapa Presonus bikin beginian ya, nggak lain nggak bukan karena ya pasti ada maksud tertentu lah. Gak mungkin dia bikin produk cuma satu aja gitu. Makanya dia ada beberapa pilihan yang mungkin bikin teman-teman bingung, kok ini ada 2 input 2 output, ini ada lagi 2 input 2 output, dan ini ada lagi ya. Jadi pertanyaan untuk siapa gitu kan. Nah makanya di sini gue pengen cerita berdasarkan apa yang gue tahu dan yang gue gue tangkep lah mengenai keempat produk ini. Jadi secara history. Gue pengen cerita dulu ya. Di sini kalau misalkan lihat ada tampilan ya, yang gue tampilin, salah pencet. Nah ini dia. Nah di sini sudah ada 4 buah. Teman-teman bisa lihat gambarnya, secara gambar ada, fisiknya ada. Nah di sini gue pengen cerita dulu ya, karena pasti ada historinya kenapa Presonus itu bikin pilihan-pilihan terhadap produknya ini gitu. Nah yang pertama gue pengen masuk ke Audiobox ya. Jadi Audiobox series itu menurut gue adalah kelas basicnya atau kelas bawahnya dari line up produk Presonus ya, khususnya untuk line up soundcardnya. Nah Audiobox ini adalah hardware yang diciptakan khusus untuk ya basic, masih ya kebutuhan yang kelas bawah gitu. Nanti ada tingkat lanjutannya di kelas studio ya, studio CSR sini. Dan di Audiobox 96 khususnya, Audiobox 96 ini adalah kalau menurut gue berdasarkan historinya dia adalah versi upgrade ya dari versi VSL. Jadi mungkin teman-teman yang dulu pernah beli Presonus produknya yang pakai VSL pasti tahu, sebelum Audiobox 96 atau Audiobox USB 96 ada seri VSL. Nah ini adalah upgrade-nya dari seri VSL yang sampling rate-nya bisa up to 96 kHz. Nah, secara histori itu, jadi Presonus masih mempertahankan si Audiobox USB 96 ini sampai sekarang. Karena ini adalah salah satu ikonnya audio interface dulu yang terlaris ya di Presonus. Termasuk salah satu kategori audio interface yang terlaris. Dan masuk ke i2-nya. Ya, ada i2, ada i1. Nah di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, ada i1 di atas, di bawahnya ada i2. Nah ini untuk siapa nih? Seri i ini diciptakan untuk orang-orang yang sifatnya memiliki mobilitas yang tinggi, yang mungkin mereka ketika ada ide di luar bisa langsung rekaman dengan simple ya, solusinya i1 atau i2. Karena hardware ini kompatibel dengan ekosistem Apple, khususnya sama iPad ya. Dan pada saat demonya juga dia bikinnya sama iPad. Jadi untuk bikin musik atau untuk rekaman mobile pakai iPad. Nah makanya dibikinlah tuh seri i1 ya atau i2 ya, serinya i lah gue sebutnya. Jadi Audiobox 96 dan Audiobox seri i. Nah secara preamp atau secara amplifier ya, untuk seri Audiobox itu sama semua, dia menggunakan jenis preamp yang sama. Beda sama seri di atasnya, yaitu seri 24C ini beda. Nah, gue masih bahas Audiobox dulu ya, karena Audiobox ini basic. Nah, kita bisa bilang bahwa si seri USB 96 ini adalah historinya mungkin lebih ke arah historinya, karena dulu pernah bikin iklan sampai dilindes mobil. Terus ini adalah salah satu yang terlaris juga nih di Audiobox i1 96. Kemungkinan ya ini masih dipertahankan untuk jangka panjang ya menurut gue ya, karena ini adalah salah satu ikon soundcard PreSonus. Orang taunya dulu biru ya, warnanya biru. Kalau udah biru pasti wah ini PreSonus ya. Udah terkenal banget kan nah, produknya itu dari dulu sampai sekarang. Dan kalau untuk seri ini ya, seri si Audiobox yang 96, dia memiliki 2 mikrofon amplifier. Ya. Sudah pasti banget kalau misalkan kita ngomong sama apa ya, produk-produk ini, karena kalau misalkan temen-temen itu apa namanya mau beli soundcard kan kadang-kadang nanya, ini udah ada ininya belum, udah ada preamp-nya belum? Yang jelas ya, sudah ada preamp-nya dong ya, sudah ada preamp-nya sebanyak 2 buah berdasarkan apa yang gue review kemarin. Nah itu dia, jadi untuk seri Audiobox 96 ini dia udah ada preamp-nya coy, jadi lu nggak usah panik ya, preamp untuk microphone khususnya. Nah tapi kalau untuk instrumen gue masih rada kurang serak sama Audiobox 96 USB atau Audiobox USB 96. Gue kurang serak sama karakter preamp untuk instrumen input. Tapi kalau untuk microphone input sama kelasnya di i1 ataupun i2 dia sama aja, karena dia menggunakan jenis preamp yang sama. Nah itu dia, dia konfigurasinya memiliki 2 buah preamp atau microphone preamp pada Audiobox 96. Nah itu dia yang harus kita tahu. Jadi apabila teman-teman pengen coba bikin setup ya, karena kan kalau kita ngomongin home recording itu nggak cuma sekedar cover musik ya. Orang-orang yang bermain di audio itu kebutuhannya macam-macam. Seperti kayak bikin voice over, ya kan? Terus ada buat bikin narasi, ya kan? Macam-macam kebutuhannya. Nah, ini seri basic yang misalkan teman-teman pengen coba bikin podcast ala-ala gitu. Cuma ada 2 orang. Ya opsi termurah teman-teman bisa beli Audiobox 96 ini atau Audiobox USB 96 ini. Ini adalah solusi termurah karena dia sudah dilengkapi dengan 2 buah microphone preamp ya, dengan harga 2 juta. Ditambah komponen yang bener-bener mantep ya. Ini nggak bohong, gue bukan karena gue disponsori atau gimana, tapi ya gue pede pada saat distributor bilang, "Nih coba barang gue, coba belum bikin video gitu." Ya gue pede gitu, karena secara build quality PreSonus itu bener-bener nggak ngecewain bagi gue ya. Teman-teman kalau misalkan nggak percaya silahkan datang ke toko musik terdekat, bisa bandingin head to head, compare si Audiobox 96 ini sama audio interface lain. Secara feel pegangnya aja tuh udah kerasa. Ini lebih padat ya, lebih mantep untuk dipegang. Kalau misalkan Audiobox USB 96, walaupun fungsinya bukan dipegang, tapi dari secara build quality aja udah kerasa bahwa ini bikinnya niat gitu, bukan main-main. Jadi kalau misalkan untuk kebutuhan kayak bikin podcast, kayak bikin untuk narasi gitu, untuk rekaman simple dengan 2 buah microphone preamp, audio interface ini sudah menyanggupi ya. Tapi kalau untuk instrumen, gua kayaknya belum berani untuk merekomendasikan apabila teman-teman tidak memiliki direct box eksternal, karena gua merasa ada sesuatu yang mengganjal diri gua ketika gue colok gitar ke sini. Makanya nih gue tidak mungkin gue tidak terlalu merekomendasikan audio interface ini, yang khususnya Audiobox seri ini ya 96 untuk menggunakan kegitaran. Ya, tapi kalau untuk kebutuhan productivity, untuk seperti podcast ya, untuk bikin narasi, ya untuk bahkan nyanyi gitu, itu masih oke, masih rekomen. Nah, itu dia. Kekurangannya cuma di instrumennya doang. Kalau menurut gue instrumen inputnya menurut gue agak sedikit nganu rasanya. Oke, sambil kita baca live comment. Di live comment ini ada pertanyaan dari Bintang Kecil di Langit Yang Biru, asik. 2 input 96 itu saat recording bisa ada 2 line track terpisah? Ya betul. Jadi ini audio interface-nya sudah multi track ya. Misalkan ada gitar ya, ada gitar ya untuk gitar atau instrumen sama mikrofon. Nah ini ketika masuk ke dalam program DAW dia sudah multitrack, sudah terpisah tracknya antara channel 1 dan channel 2. Jadi nggak usah panik ya. Semua produknya dia sudah multitrack atau multitrack khususnya pada seri audio interface ya. Nanti kalau mixer kemungkinan kalau misalkan mixer masuk seperti Studio Live nanti kita akan coba review. Tapi di sini gue pengen coba fokus sama line up home recordingnya aja, peralatan home recordingnya aja gitulah. Ya terus dari live chat berikutnya ada yang masuk, ya Allah, gue cuma bisa nangis abang racun terus. Beli dong katanya. Ana baru jadi maba, bayar UKT mahal. Ya sabar ya, semua itu butuh proses. Jadi Saran gue memang kalau misalkan kebutuhan untuk bikin podcast ya, untuk bikin narasi atau bukan nyanyian, kecuali untuk instrumen, itu Audiobox USB 9 ini menurut gue sangat rekomen untuk teman-teman miliki ya. Karena dari segi material yang digunakan itu bener-bener mantap ya. Gue sudah pegang sebelum seri USB 96-nya, gue pernah cicip yang VSL-nya itu juga mantap juga secara feel-nya. Nah itu dia. Jadi mungkin seri Audiobox 96 ini menurut gue adalah, dia adalah seri upgrade dari seri VSL sebelumnya. Dan kita sekarang masuk ke seri series ya, i1, ada i1 dan i2 di sini. Oke, di sini sudah ada i1 dan i2. Nah kalau kita lihat yang biru ini, kita singkirkan dulu, setelah udah kita omongin kita singkirkan. Nah ini dia yang biru-biru ini, ada i1 dan ada i2 ya. Kalau kita gedein kameranya, di sini ada i1 dan di sini ada i2. Nah, audio interface ini untuk siapa sih? Ya kan? Pertanyaannya seperti itu. Audio interface ini masih sama di seri Audiobox ya. Audiobox itu adalah seri basic atau ya seri terbawah dari produknya PreSonus. Nah, itu dia yang harus teman-teman ketahui. Jadi kalau misalkan dirasa, wah ternyata untuk karakter input instrumennya kurang enak di Audiobox USB 96. Nah, kita bisa pilih. Kita bisa ngelirik ya, bisa pilih dan kita lirik nih yang namanya i1 atau i2. Nah, untuk konfigurasi di Audiobox i1 dia hanya memiliki satu buah input microphone preamp dan satu buah input instrumen. Ya, jadi audio interface untuk di i1 dia hanya bisa menggunakan satu buah microphone input dan satu buah instrumen. Di sini tidak disediakan fitur line. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen nyanyi ya, pakai satu vokal atau satu mikrofon dan satu gitar ini sudah menyanggupi, udah cukup. Karena untuk karakter instrumennya ya itu gue sudah coba dan itu rasanya lumayan asik ya daripada pakai Audiobox yang USB 96 itu menurut gue. Jadi ini secara harga juga price to value benar-benar masuk karena dari harga ya, ini harganya 1,6 juta, lebih murah dibanding Audiobox USB 96 ya, dan lebih murah dari Focusrite 2i2. Focusrite Solo Gen 3 lebih murah ya. Ini 1,6 juta. Nah, konfigurasinya sama, mirip-mirip kayak Steinberg UR12, kayak Focusrite Solo, terus ada apa lagi ya? Pokoknya beberapa brand yang umum seperti itulah konfigurasinya, kayak misalkan satu buah microphone input dan satu buah instrumen input yang kebutuhan untuk situ. Jadi ini hanya memiliki satu buah preamp untuk mikrofonnya aja ya, sisanya instrumen input, dan ini sudah multitrack ya, sudah bisa terpisah. Jadi kalau misalkan lu pengen rekaman gitar sama vokal, itu tracknya terpisah. Nanti pas masuk ke dalam program ada pilihan nanti input 1L atau input 2R seperti itu. Bukan berarti nanti itu dia summing, enggak ya, ini terpisah, sudah multitrack. Nah seperti itu. Dan kelebihannya kalau kita compare head to head sama sama Gen 3 solonya Focusrite, dia headphone volumenya terpisah ya. Itu dia yang jadi nilai kelebihannya. Di harga lebih murah, lu dapat fitur lebih. Nah itu dia, walaupun dipangkas dari sisi sampling rate, walaupun kita tidak bermain di sampling rate tinggi pasti. Nah itu dia dari segi si i1 ini. Nah kebutuhan untuk situlah, lebih ke arah orang yang pengen solo karir ya, cuma mau main gitar satu sama vokal satu. Nah itu dia. Nah sekarang kita masuk ke i2-nya. Nah, i2-nya ini untuk siapa? i2-nya ini mungkin orang-orang yang pengen coba bikin konten atau pengen bikin cover gitar langsung kayak gitu, live streaming, main dua gitar bisa pakai ini. Nah, ini fiturnya di atasnya i1 ya. Walaupun dari segi segmen sama, segmen dia masih di bawahnya Studio Series ya. Dia masih di seri Audiobox. Audiobox itu sekali lagi gue bilang, Audiobox itu adalah seri basicnya dari line up produk PreSonus ya. Ini adalah i2. Nah, i2 itu dilengkapi ya dengan dua buah microphone input. Ya, jadi ini bisa menggunakan dua buah microphone ya, dan multitrack, terpisah tracknya ya, tidak gabung. Nah, itu dia yang harus teman-teman ketahui. Kita bisa menggunakan dua buah microphone ketika kita menggunakan interface ini. Mau lu pakai dynamic, mau pakai kondensor, itu bisa dicolokin ya. Karena di sini tersedia phantom power ya untuk nyalain si hardware yang butuh phantom, kayak misalkan direct box terus atau microphone condenser, itu kan butuh phantom, ada ya, dan itu bisa ngangkat keduanya. Nah, karena ini seri di atasnya atau tingkatannya di atasnya i1, dia fitur lebih lengkap. Di sini tersedia ya dua combo input atau dua combo jack input terhadap saluran inputnya. Nah, setiap channel ini bisa dicolok mikrofon yang konektornya XLR, atau mau pakai line input yang colokannya TRS ya, atau mau colok pakai jack gitar atau colokan PS ya. Jadi di sini yang seri i2 ini udah support untuk line dan instrumen, sedangkan yang seri i1-nya itu belum. Nah, kebutuhan untuk apa? Kalau misalkan line input biasa digunakan untuk jalur-jalur yang aktif, seperti teman-teman pengen coba rekam suara keyboard ya, keyboard yang langsung kayak apa namanya sebutannya Roland atau Yamaha PSR gitu ya. Itu bisa colok via line input. Kalau misalkan pengen colok gitar 2 biji bisa. Nanti di sini keduanya juga ada switch-nya nih, switch untuk line dan instrumen bisa ditekan. Nah, jadi ini lebih lengkap lagi fiturnya. Namun sekali lagi ini seri basicnya. Jadi untuk fitur dia masih di bawahnya seri studio dan dia sampling rate mentok di 96. Walaupun kita pasti tidak pakai sampling rate yang begitu tinggi untuk kebutuhan produksi ya. Nah, jadi itulah untuk seri Audiobox yang basic ya. Nah, sekarang kita masuk ke seri 24C ya, atau seri C series. Nah, ini adalah audio interface PreSonus yang tingkatannya itu di atas dari seri Audiobox. Jadi dia masih masuk ke seri menengah ke bawahnya. Nanti ada lagi di atasnya, cuman tidak akan gue bahas sekarang karena produknya tidak ada di sini dan gue belum tes secara fisiknya. Makanya gue tidak akan bahas yang lain-lain dulu. Gue bahas yang ada aja dulu. Nah, seri yang 24C ini adalah seri lanjutan dari apabila kebutuhan di PreSonus Audiobox itu kurang, bisa dilanjut pakai versi Studio C series. Nah, kebetulan yang ada di sini itu adalah PreSonus Studio 24C ya. Nah, seri Studio ini adalah upgrade ya, upgrade dari versi Studio yang lama. Kalau Studio yang lama itu dia secara body ya masih sama, sebenarnya bentuknya sama, nggak ada yang beda, konfigurasinya masih sama. Cuman yang ngebedain cuma warnanya aja sama tipe konektornya. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu tahu, PreSonus ngeluarin namanya PreSonus Studio ya. Bukan Audiobox ya, PreSonus Studio. Nah, itu dia warnanya masih silver dan pinggirannya biru. Seperti ini. Cuman dia masih menggunakan koneksi USB tipe B. Itu untuk seri Studio yang lama. Nah, di-upgrade lah sama PreSonus karena untuk kebutuhan pasar dan komentar netizen mungkin ya. PreSonus upgrade nih. Akhirnya dia bikin seri Studio tetap dipertahankan namun diganti konektornya menggunakan USB Type C dan diubah secara fisik, diganti warna hitam dan biru. Namun secara penempatan, secara desain, yaitu hampir mirip ya. Cuma beda mungkin di IC part dari konektor USB Type-C-nya itu. Dan ini masih USB 2.0 ya. Nah, itu dia. Nah, seri 24C ini adalah seri di atasnya Audiobox. Nah, makanya dia memiliki sampling rate. Apabila teman-teman pengen gitu rekaman pakai 192, ini sudah bisa digunakan. Konfigurasinya mirip seperti Audiobox i2. Nah, cuman dia menggunakan 2 buah microphone Xmax preamp yang kelasnya itu ada di atas seri Audiobox. Jadi untuk kualitas preamp-nya dia lebih bagus dibanding seri Audiobox ya. Karena seri Audiobox itu basic dan ini seri di atasnya Audiobox. Nah, dari segi harga dia masuk banget. Dia ada di 2,6 juta. Ya, dengan fitur biasa loopback untuk Windows walaupun tidak tersedia untuk macOS. Teman-teman bisa cek lagi video review gua. Dan pada paket penjualan pun lumayan dikasih lengkap. Yang pertama teman-teman dikasih USB tipe A ke C yang lupa gue jelasin pada saat review, dan ini dikasih USB Type C to C. Nah, jadi dikasih 2 buah konektor dari PreSonus langsung. Nah, itulah dia. Dan seri Studio 24C ini adalah serinya upgrade ya dari versi Studio yang lama, dan dia masih sama. Dia tersedia beberapa varian ya, varian pilihan jumlah I/O yang berbeda. Namun dengan tipe yang sama, USB C series. Nah, itu dia. Nah, jadi untuk kebutuhannya ya lebih di atasnya Audiobox. Dan dari segi kualitas suara di atasnya Audiobox. Nah, itu dia yang udah gue alami ketika gue menggunakan seri Audiobox dan seri studionya PreSonus. Nah, itulah. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, nggak apa-apa, silakan ditanyakan biar nanti gue bisa langsung jawab. Nah, jadi menurut gue itulah perbedaan antara Audiobox dan seri Studio ya. Semua produknya ya dari seri Audiobox dan seri Studio itu sudah multitrack. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam program, itu bukan pilihannya ngacak gitu. Bukan LR di samping, tapi sudah satu track individual ya. Nah, itu dia. Jadi jangan usah takut, ini sudah support multitrack ya, atau track yang terpisah pada saat recording. Sampai harus gue ngomong dulu. Terus katanya earphone-nya Presonus juga, Om. Enggak, gue earphone-nya pakai itu dong, yang lain. Presonus belum ngeluarin earphone kayaknya, dia baru ngeluarin headphone sama speaker. Cuman ya gue mesti tes unitnya dulu apakah itu enak apa enggak. Ya, biar nggak asal ceplas-ceplas coy. Bahaya kalau misalkan udah nyangkut sama produk, itu udah lebih ke arah informasi ya yang harus digali lebih dalam, karena kita nggak bisa sembarangan kalau bikin review, itu nggak bisa asal ceplos-ceplos ya. Kita harus memahami secara technical spesifikasinya dan menguji produknya apakah dia memberikan fitur yang sudah ada gitu, yang diklaim gitu. Makanya begitulah bikin videonya agak lama. Makanya gue kalau bikin video review khususnya seperti audio interface ini agak lama nih, apalagi untuk seri C-nya ini bener-bener gue kulik banget nih. Nah, kalau seri Audiobox ya gue udah pernah coba masalahnya. Jadi gue untuk bikin videonya nggak terlalu lama ya. Jadi untuk yang pertama itu kan muncul di Audiobox USB 96, itu yang rilis pertama. Karena gue sudah pernah pegang produknya. Jadi cepet ya. Jadi cepet untuk bikin reviewnya. Dan seri Audiobox yang i-series ya, i2, i1, gue pernah pegang produknya juga. Jadi cepet bikin. Yang paling lama ini nih. Yang harus menguji dulu, gue harus cek dulu kan, ada kendala gak kalau misalkan diganti ke komputer lain gitu, ketika lepas pasang gitu. Gue juga pakai itu ya, hard test juga pada produknya, kemungkinan bisa rusak cepet gak gitu apabila begini. Wah, ternyata lumayan bandel produknya ini. Untuk yang Audiobox belum loopback ya, jadi untuk seri Audiobox itu belum tersedia fitur loopback ya. Dan untuk seri Studio Series juga dia tersedia fitur loopback, namun hanya support untuk Windows OS. Nah, itu saja kekurangannya. Mungkin nanti Presonus kemungkinan kedepannya kalau mungkin banyak kritik dari netizen gitu, banyak report dari para pengguna di forum, bikinin up loopback dong untuk Mac, mungkin aja bisa ya, kemungkinan. Oke, jadi seperti itulah kalau masalah kemungkinannya. Berarti untuk seri Studio 24C, loopback di Mac bener-bener gak bisa ya bang? Diakalin sekalipun gak bisa. Iya, jadi untuk seri 24 Studio ini belum kompatibel untuk Mac OS ya. Bisa report aja sih sebenarnya, kita harus sering banyak-banyak report ya, laporan ke Presonus, ayo dong bikin loopback dong untuk Mac OS gitu ya. Mungkin kalau misalkan secara hardware sudah support, namun secara programnya aja atau secara softwarenya aja tinggal dibikin, ya kemungkinan bisa aja loh ya. Nah, jadi seperti itu. Karena kemarin juga ada banyak sekali teman-teman di forum gitu kan bilang, wah ternyata ini banyak bug error, jadi dikirimin sama Presonus betanya gitu, jebret gitu. Kalau misalkan user-user yang bener-bener Presonus banget itu ada yang best gitu, dapat jalur khusus untuk bisa bikin produknya Presonus lebih powerful lagi. Nah, gitu. Nunggu seri yang baru keluar. Nah, seri yang baru keluar itu terakhir untuk Presonus itu ada namanya IO Station. Kemungkinan nanti gue akan coba kontak apakah IO Station itu bisa masuk ya. IO Station 24C kalau nggak salah deh. Itu line up produknya Presonus juga, itu yang terbaru. Dan itu satu gebrakan ya, suatu inovatif terbaru di dalam dunia audio interface ya, yang sudah all in one ya. Jadi audio interface built-in fader port controller. Nah, itu dia. Revelator IO24. Nah, itu juga Revelator juga seri terbaru ya. Kalau Revelator itu kan ditujukan untuk para streamer biasanya. Dari 5 produk Presonus itu yang bakal di studio SB Project yang mana? Kalau gue sih kayaknya males juga sebenarnya. Karena gue udah punya yang lebih besar, cuman gue kayaknya nanti akan upgrade ya. Akan upgrade. Gue sih gincernya sama seri 192-nya karena dia menggunakan tipikal connection atau bus USB-nya yang 3.0 kalau nggak salah. Jadi untuk transfer datanya lebih cepat. Nah, itu kayaknya lebih enak loh buat main di 192 kHz. Nah, itu dia. Kepengennya sih yang itu, yang seri 192. Presonus Studio 192, kalau enggak Presonus Studio 192 Mobile. Nah, itu sih inceran. Kali aja, Bay. Kode-kode dikit. Ya, hidup itu harus banyak kode, Bay. Oke. Kalau untuk kelas 2 IO gini sih kayak gue nggak terlalu minat sebenarnya ya. Kalau gue nggak terlalu minat karena gue udah punya beberapa audio interface yang 2 IO ya. Kalau suruh milih, mendingan gue milihnya yang banyak input karena untuk kebutuhan streaming biasanya kalau gue. Gitulah. Kalau kebutuhan gue untuk streaming, untuk recording yang simultan lebih dari 2 input ya. Bahkan kemarin gue track gitar aja sekali jalan itu 3 track ya. Paling sedikit 3 track, kalau misalkan gitarnya ada directnya ya 4 track sekali jalan rekaman. Nah jadi gue kalau misalkan untuk kebutuhan gue untuk rekaman, kayaknya kalau untuk kelas 2 input 2 output ini sudah tidak mencukupi. Nah itu dia, nggak mencukupi bagi gue kalau untuk rekaman. Tapi kalau untuk streaming kayak gini sih kayak cukup banget. Nah cuman gue masih nyaman sama setup yang lama kalau untuk streaming. Kemungkinan kalau misalkan disuruh upgrade 192 ya gue mau. Nah gitu loh coy, konspirasinya. Ayo teman-teman yang mau tanya-tanya nggak apa-apa, silakan. Mumpung masih sebentar live streamingnya. Nah gitulah. Nah tapi ada satu buah fitur atau satu buah yang paling gue suka itu sebenarnya dari 4 produk yang ada di sini ya. Dari Audiobox USB, Audiobox i1, Audiobox i2, dan Studio 24C. Yang paling gue suka itu sama 24C. Bukan karena dia lebih mahal harganya, ya bukan itu. Tapi karena fitur dia itu tersedia yang namanya, gue bisa istilahnya smart input lah. smart apa ya namanya, gue istilahnya gitu. Pokoknya dia pinter nih. Jadi ketika lo coloknya dia instrumen, dicolok pakai jack instrumen atau jack TS, otomatis kebaca TS ya. Kalau misalkan lu colok pakai TRS, dia sudah otomatis kebaca TRS. Beda banget kalau misalkan lu pakai sama si i2. Kalau misalkan lu mau pakai line, ini harus dilepas dulu ya. Kalau lu mau pakai instrumen harus ditekan dulu. Jadi lu terpaku sama gini gitu. Walaupun dikasih LED-nya juga kadang-kadang kan yang namanya manusia kan bisa lupa ya. Tapi kalau untuk 24C ini bikin teman-teman gak bakal lupa. Ini gue lagi colok line atau instrumen ya. Ini gak bakal terjadi di 24C karena dia sudah secara otomatis membaca konektor yang masuk. Nah itu dia suatu inovatif yang keren juga menurut gua dibanding audio interface yang lain. Nah karena seperti 2i2 Gen 3 aja masih tersedia yang namanya switch atau push button untuk milih ini lu pakai line atau instrumen ya, ada ya kalau teman-teman mencari. Tapi kalau 24C nggak ada. Lu mau colok line kebacanya line, lu mau colok instrumen kebacanya instrumen tanpa pusing mikirin itu lagi pakai apa. Nah itu dia yang bikin orang nantinya bakal pikun. Ketika pindah pakai interface lain biasanya tinggal colok langsung main, ini harus di switch dulu gitu. Tapi kalau pakai ini enggak ya, lu nggak usah pusing ya. Itu dia kelebihannya sih menurut gue itu 24C ini. Selain tipe C-nya itu yang benar-benar kompatibel banget sama beberapa banyak banget itu ya OS. Nah kan seperti Cekop katanya punya saya masih harus pencet. Nah ini enggak ya. Jadi untuk seri 24C ini atau tipe 24C ini, lu gak usah pusing masalah line atau instrumen, tinggal colok aja ya. Ini lagi pakai bass ya udah gitu. Ini lagi colok ke apa namanya hardware atau lagi pakai preamp external, colok aja gitu pakai line. Nah gitu karena perbedaannya sangat kerasa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman compare perbedaan antara line atau instrumen atau hi-Z ya. Jadi line instrumen atau hi-Z itu berbeda banget rasanya. Saya nunggu Revelator aja soalnya buat nge-twitch. Oh iya buat streaming ya. Iya sih kayaknya Revelator itu lumayan asik karena dia loopbacknya ada banyak tuh, asik tuh sebenarnya itu. Nanti gue coba kontak deh distributor. Apakah dia mau kirim ke sini atau enggak? Apakah cuma cukup sampai sini? Cuma nanti kita lihat ke depannya karena Sekarang teman-teman tahu sendiri, Jawa dan Bali sedang PPKN. Ya, PPKN ya. PPKN apa PPKM ya? Semoga aku masuk Indo cepet. Wait, gue cek stok dulu. Revelator tuh udah masuk coy, cuman gue nggak tahu stoknya itu. Bentar ya. Revelator. Bentar. Kemarin sempat dikirimin stok juga gua. Wait. Namanya. Oke, ini cek stok nih. Iya, ada yang nanya kan UR824 pakai push button line instrument? Pakai, ada ya. 824 masih ada. Ntar nih gue cek dulu nih, cek stok. Kayaknya sih kemarin ada kalau nggak salah. Feather pot. Title Studio Bundle. Spectre. Oh, Revelator ready ya. Revelator udah di Indonesia dan stoknya ready ya, ada, nggak usah takut. Soalnya dulu pas beli MOTU dari luar, malas nunggunya. Iya ya. Revelator sudah tersedia kayaknya di marketplace. Coba kontak sama temen itu, om gua. Coba kontak MDC, kalau enggak Zil Musik kayaknya udah ada. Kalau di Indonesia itu ada siapa ya, kalau di Jakarta itu siapa yang deket ya? Gue lupa, soalnya gue untuk seller Jakarta nggak terlalu dekat karena mereka pada sombong-sombong, beda kalau sama seller daerah biasanya masih sering kontek-kontekan gitu. Dicoba dong bang di softwarenya juga, maksudnya apa nih? Software apanya nih yang dicoba nih? Ya intinya mungkin tadi lo nanya itu ya, multitrack ya. Yang jelas bisa ya, nggak usah takut, itu bisa multitrack ya, jaminannya channel gua. Kalau misalkan Audiobox 96, Audiobox i1, i2 ataupun 24C ini nggak bisa multitrack, channel gua bakal lo. Tenang aja, bisa, itu bisa multitrack, terpisah antara input 1 dan input 2-nya. Nggak usah takut karena gua udah bikin video ya, gua udah rekaman pakai itu. Apalagi kemarin yang untuk seri i2 gua bikin videonya untuk apa ya, untuk bikin cover yang sebentar itu udah gue bikin. Tenang aja, nggak usah takut, itu sudah multitrack coy. Kayaknya semua interface harusnya sudah multitrack. Jangan salah. Jangan salah, ada yang belum multitrack ya, ada yang belum multitrack, hati-hati ya, hati-hati. Ada yang masih summing LR ya, summing masih ada. Jadi seperti itulah. Tapi secara mayoritas kalau misalkan audio interface yang udah harganya di atas 1 juta, pasti mereka sudah multitrack ya rata-rata. Ya, V8 juga kayak belum. Ada yang balas kayak V8 belum. Oke, V8 mungkin belum. Ya, mungkin live chatnya gue taruh sini, asik nih. Oke, pindahkan chat, gue bikin itu dulu nih. Oke, di sini ada itu gak sih? Kok gak ada sih? Waduh. Oh iya, belum gue bikin ternyata coy. Oke, gue coba bikin live chat dulu di sini. Gue bikin add browser. Nah, gue bikin live chat nih. Ini harus diubah dulu nih kayaknya. Nggak apa-apa ya guys ya, sambil nyeting ya. Nah, inilah. Jadi seperti itulah. Live chatnya gue buka dah tuh, biar kelihatan. Orang miskin gimana? Masih sanggupnya V8 ya, sabar bye. Semua itu proses ya, nggak bisa tiba-tiba langsung yang mahal gitu, nggak mungkin ya, kecuali lu anak sultan, lu anak menteri gitu, lu anak-anak DPR gitu yang tinggal minta duit sama bapaknya gitu, Pak minta duit Pak beli sound card gitu kan. Ya nggak semua orang itu seperti itu, ada orang-orang yang benar-benar prihatin, kayak gue juga dulu prihatin, nggak tiba-tiba langsung punya sound card, semuanya itu butuh proses ya. Misalkan simpelnya gampang gini aja deh, teman-teman coba nabung misalkan untuk per minggu berapa atau sebulan berapa gitu. Jadi untuk nabung invest lah berkata seperti itu. Nah sekarang udah upgrade MOTU katanya. Bener itu, pelan-pelan dari kecil. Iya seperti itu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba tinggi coy. Jadi harus sabar katanya, terus katanya pengennya cepet gitu, biar langsung cepet punya. Ya sabar coy, gue juga kalau pengen beli hardware ya sabar, gak bisa buru-buru. Semuanya itu butuh proses ya, gak instan loh. Tumben nih lagi rame nih, mungkin karena PPKM ya, karena PPKM jadi manusia dipaksa untuk, secara gak langsung dipaksa untuk tetap di rumah, karena itu untuk kebaikan bersama ya. Nah terus ada pertanyaan live chat, gue bacain ya dari live chatnya ini. Bang, software audio apa yang simple tapi lumayan bagus gitu untuk pemula? Menurut gue Studio One, karena dulu pada saat gue pindah dari Cubase ke Studio One itu gue adaptasinya tidak begitu lama ya untuk penggunaan softwarenya. Jadi Studio One itu menurut gue sudah lumayan user friendly menurut gue, jadi untuk adaptasi itu gampang banget. Intinya kalau misalkan lo pakai software, coba deh baca manual booknya ya, atau baca e-booknya, karena setiap lu download software tinggal baca aja manualnya, itu pasti bisa kok dipakai, gampang. Katanya duitnya nggak ada serinya, ngeri juga tuh, anak orang dalam kayaknya tuh. Sedih kali sudah beli i2 tapi belum tahu cara memaksimalnya, selalu down tiap pakai abis mix mas modal nonton tutor dari YouTube. Nah itu dia, jadi gue pernah bikin video, pokoknya gue pernah bahas video hal-hal apa aja yang bisa merusak sound card. Nah itu yang harus teman-teman tonton. Jadi setiap sound card itu pada umumnya bisa rusak ya, apapun brandnya itu bisa rusak kalau misalkan penggunaannya agak sedikit barbar. Makanya dulu gue pernah bikin video itu untuk ngasih tahu atau mengedukasi teman-teman supaya tidak sembarangan pakai sound card. Misalkan pengen nyalain komputer terus kondisi phantom power masih on ya, terus pengen cabut phantom power masih on, pengen colok kondisi knob masih kebuka. Nah itu agak sangat berbahaya ya, makanya kan itu akan berpengaruh terhadap hardwarenya. Nah dari pakai mixer Behringer sekarang pakai MOTU 828, prosesnya panjang. Iyalah bay, semuanya butuh proses bay. MOTU mantep juga kok, MOTU itu pemain lama ya. MOTU itu mantap jiwa itu MOTU. Ditanya beli sendiri, dikira anak DPR mungkin ya. ini komennya jahat juga nih. Kamar 7 siapa nih minta disantet mungkin nih. Ya, enak lu tinggal kalau MOTU 828 minus gak ada loopback katanya. Beri dari luar, beli sendiri motonya, wow, begitu. Kalau kursus di kamu enak berapa bang? Silahkan cek aja kontak person yang tersedia, nanti kita coba japri-japrian. aduh, aing liar. Ya nabung dulu, itu belinya dari luar katanya, di Speedwater. Iya kalau beli dari luar lagi agak lama ya, apalagi sekarang nih gara-gara Kopet ini. Gara-gara Kopet jadinya anu kan. Kalau gua asli dari Jakarta ya, Makmum TV, ini Makmum nih. Aman di Becukai, ekspor-import, ya itu dia. Nggak ada stok di Indo katanya. Dan hati-hati banget ya, karena banyak sekali barang-barang yang goib. Yang jelas beberapa distributor besar yang mungkin bisa gue sebut kayak Steinberg ya, orang yang distributorin Steinberg, terus Audio, Focusrite, Presonus. Nah itu lumayan stabil untuk penjualan ketersediaan produknya lumayan stabil menurut gue dibanding brand-brand lain ya. Gue pakai Cubase 5 terus pindah ke Studio One, delay mulu bang, kumaha tuh liar. Wah, itu buffer size ya. Wah, live komenan lumayan rame ya. Mungkin lagi pada ini nih WFH ya. Gue sih rencana pengen bikin itu ya, pengen bikin konten itu. Karena kan di YouTube gue belum ada konten yang ngebahas tentang setup home recording itu apa aja sih itu. Belum ada, gue belum bikin. Cuma nanti rencana gue pengen bikin selengkap-lengkapnya dengan hardware yang lengkap gitu ya. Dengan hardware yang lengkap, gue akan coba bikin videonya. Itu kemungkinan videonya nanti akan jadi 2 part, yaitu pengenalan terhadap apa aja barang-barang yang harus kita siapkan, dan nanti untuk part kedua untuk proses instalasinya seperti apa. Nah, video itu nanti akan gue buat, mudah-mudahan kalau barangnya ada ya bulan ini gue kerjain, kalau misalkan ke pending ya pakai ada yang ada aja dulu. Karena gue harus cari pinjam-pinjaman dulu, lumayan banyak ya. Mulai dari audio interface, microphone, headphone amplifier, monitor controller, terus ada MIDI controller seperti yang piano roll ataupun pakai fader port gitu. Nah, itu lumayan banyak barang-barangnya. Itu akan gue coba bikin video secara lengkap instalasi peralatan home studio. Bang, pakai DAW Reaper udah cukup ya, cukup aja kalau lu merasa nyaman. Jadi kalau menurut gue gini ya, kalau masalah DAW itu atau DAW itu balik lagi ke nyamanan lu. Kita jangan sampai terpengaruh, terkena sugesti dari orang lain bahwa DAW ini lebih baik daripada DAW yang lain. Nah, kita harus bisa membuat mindset tersendiri ketika kita menggunakan DAW ini, itu mudah gitu digunakan ya, nyaman digunakan. Nah, itu yang harus dicari situ. Ketika lu pakai DAW atau lu mau ngulik DAW, yang lu cari itu sebenarnya kenyamanan dulu dan seberapa cepat lu bisa menggunakan program tersebut. Karena ketika kita menggunakan sebuah DAW baru, kita harus ya gitu kan, ngapalin shortcut, kita ngapalin fitur adanya di mana aja, yang tadinya di sini pindah ke sana gitu kan. Ya palingan gitu-gitu aja, karena untuk proses digital audio workstation itu sebenarnya untuk proses itu sebenarnya kayaknya sama aja ya, hampir-hampir mirip ya. Mungkin kelebihannya kalau misalkan di DAW ini ada fitur ini, di DAW ini nggak ada fitur ini gitu. Jadi cuma beda beberapa fitur yang nggak begitu bumi langit gitu perbedaannya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen pakai DAW, sebenarnya DAW apa aja selama itu DAW itu semuanya bagus ya. Aneh pakai Studio One enak buat vokal production ya, mungkin untuk proses editing mungkin ya, bukan enak untuk membuat vokal jadi enak, tapi enak untuk memproses ya, mungkin karena fiturnya gitu kan. Dan dari segi penggunaan software yang mudah digunakan, nah itulah yang gue sebut dengan kenyamanan ketika lu pakai software. Jangan sampai lu terkena sugesti dari orang lain ketika yang ngasih tahu lu pakai Pro Tools. DAW ini itu paling bagus loh ya. Jangan sampai seperti itu ya. Teman-teman harus coba berpikir bahwa setiap DAW itu sama aja. Yang harus dipelajari itu adalah cara penggunaannya aja, sama kenyamanan ketika teman-teman menggunakan. Nah, gitulah. Kalau gue sih, kenapa gue pakai Studio One? Dulu karena gue pengen pakai 64 bit dan di zamannya gue dulu yang ada crack asik. Yang ada crack 64 bit waktu itu Studio One ya, yang ada cracknya. Anjay, barbar nih gue. Nah, setelah nyaman, gue merasa tadinya kan gue dari pakai Cubase, jebret pindah ke FL, terus pindah ke Pro Tools, Ableton, Reaper pernah nyobain, pas baru buka, itu loadnya lama kan, akhirnya baru ngulik bentar gara-gara GUI-nya itu gue kurang serak ya. Gue kan lebih ke arah estetik gitu. Kalau misalkan pakai DAW, gue harus lihat bahwa DAW-nya harus menarik gitu kan, harus bisa ada fitur ini intunya kan. Sedangkan untuk Reaper itu buset, kalau buka plugin aja tuh udah kayak cari Microsoft Explorer. Itu dia yang gue nggak suka, makanya gue blacklist lah Reaper, kemungkinan gue nggak akan pakai. Terus gue pindah ke Pro Tools. Oh, Pro Tools ini agak ribet, pluginnya pakai AX dulu kan, Nah terus ganti ke Ableton. Wah, Ableton ini nggak terlalu familiar gitu, secara workflow kayak beda jauh banget. Apalagi FL gitu kan lebih ke arah kayak gitu-gitulah, sampling-sampling yang kurang profesional kelihatannya, lebih ke arah ya electronic music production ya untuk FL dan Ableton. Dan ketemulah Studio One nih. Studio One tadinya gue bingung pas pakai Studio One ini, kok software gimana cara pakainya kan. Pas gue cari manual buku ketemu, oh ternyata begini. Gue ngulik, akhirnya cepet untuk adaptasinya di Studio One. Akhirnya gue pakai Studio One karena dulu target gue dari Cubase 5 pindah ke Studio One untuk bisa ngerasain processing 64 bit di software digital audio processing. Karena 32 bit itu kelimit ketika lu punya memori atau RAM di 8 GB, sedangkan lu pakai software yang masih arsitektur 32 bit itu akan ada limitasi di RAM-nya yang nggak bisa powerful. Nah itu dia, makanya gue pindah ke Studio One karena bukan karena gue kena sugesti dari orang lain ataupun Studio One itu lebih bagus, bukan. Karena dulu Studio One itu 64 bit ada crack-nya, akhirnya gue pakai ya. Setelah nyaman dan ngasilin duit dari Studio One, akhirnya gue belilah softwarenya, seperti itulah. Jadi gue nggak langsung beli, gue crack dulu tadinya. Untuk nyoba-nyoba ya, nggak apa-apa untuk sekedar nyoba, karena kan ada beberapa DAW yang tidak menyediakan fitur trial. Dan pada saat itu gue masih awam jujur. Akhirnya ya gue cari aja di Google ya, karena Google itu terlalu hebat, kita bisa ngetik apa aja, kita cari bokepnya di Google bisa ketemu kan kalau pintar nyari mah. Ya jadi seperti itu coy, kalau masalah DAW intinya lu harus nyaman dulu apapun itu DAW-nya. Semuanya kalau kita teman-teman udah nyaman, itu pasti enak digunakan. Nah itu dia. Nah itu betul ya dari Mas Magdet Hazel. Studio One include Melodyne, betul ya. Dan drag and dropnya itu enak banget, betul ya. Jadi ketika gue pakai Studio One pertama kali gue coba, ini ada salah satu fitur yang bener-bener itu enak banget, yaitu fitur drag and drop yang mungkin di DAW lain itu nggak sampai seintuitif atau sehebat Studio One gitu ya. Makanya pas pakai Studio One gue kok ini DAW enak banget gitu, bisa pakai drag and drop jadi cepet gitu. Kalau misalkan kepengen ngapa-ngapain itu cepet, tinggal drag and drop aja. Nah bener tuh katanya Reaper minusnya cuma GUI-nya ya. Ya betul, Reaper itu begitu. Dan sampai sekarang seperti itu gitu. DAW yang penting hafal menunya. Iya betul juga ya. Kalau gue secara pribadi, gue sebenarnya kalau suruh milih ya, gue pengen balik lagi ke Cubase. Ya sebenarnya gue pengen balik lagi ke Cubase, tapi karena harga Cubase itu terlalu mahal, makanya gue mengurungkan niat itu dan tetap bertahan di Studio One karena Studio One itu lumayan murah harganya. Kita bisa beli patungan ya, kita bisa beli full lalu kita jual lagi slot-slotnya ya, macam-macam ya untuk kebutuhan. Nah gitulah. Jadi kalau untuk secara harga, Studio One itu menurut gue ya murah. Kalau misalnya kita lihat dari segi fitur, itu murah. Loh, saya malah malesin teman-teman saya dari Cubase ke Studio One. Enggak, sebenarnya kan kalau misalkan main aransemen lo di Cubase itu sebenarnya enak ya. Enak lo, lo main aransemen di Cubase itu enak. Cuman ya dulu 32 bit. Cuman kan gara-gara gue nyobain pakai apa namanya Cubase, waktu itu Cubase berapa ya, waktu itu masih 9 apa 9,5 gue cobain, kok enak ya gitu ya. Kok enak ya gitu, tapi sayang mahal, akhirnya nggak gue beli coy. Saya tetap di Cubase, malas pindah DAW ya, nggak apa-apa, DAW aja sih ya. Ya jelas opsi gue sih selain Studio One ya, gue pengen pilih kalau misalkan gue disuruh milih antara DAW apa aja yang menurut gue enak, yaitu seperti Studio One itu enak banget, secara workflow juga gampang, drag and dropnya itu ngebantu banget. Cubase kalau untuk musik production itu udah enak banget ya. Pokoknya fitur-fitur yang buat lebih ke arah aransemen, kita bikin produksi musik itu enak banget Cubase. Dan terakhir itu Pro Tools. Pro Tools itu adalah sebuah software yang dulu dia punya ekosistem tersendiri terhadap produknya. Dan Pro Tools itu juga masih menjadi sebuah acuan standar produksi. Misalkan teman-teman cari studio profesional di Indonesia, dimanapun studio profesional pasti ada Pro Tools. Ya, lu mau ke TV, lu mau ke mana, Naga Suara, Musika, Sony Music, lihat mampir aja studionya, pasti mereka ada Pro Tools. Ya, karena Pro Tools itu sudah menjadi standar produksi, ya, hingga saat ini. Namanya ekosistemnya Avid, ya, karena Avid itu ada Avid Pro Tools, ada Avid Media Composer yang untuk editing visual ya. Nah itu kan synchronize, bisa masuk ke Pro Tools, ya bisa masuk ke Avid Pro Tools. Nah itu dia kelebihan ekosistem Pro Tools, dia punya untuk video, dia punya untuk audio. Nah itu dia, makanya kenapa gue bilang standar produksi, karena ya itu dia, dia punya keduanya. Punya videonya ada, audionya ada gitu. Jadi Pro Tools itu masih sampai sekarang masih standar. Betul, Pro Tools itu memang mahal ya. Avid itu mahal. Dan tadinya kan gue pengen coba beli ya Avid. Cuman karena gue tuh orang yang bener-bener gimana ya, gue tuh orang yang nggak up to date gitu ya. Betul, Pro Tools itu sudah multicore. Betul ya, Pro Tools itu sudah multicore. Gue tuh orang yang bener-bener update. Jadi kalau misalkan gue ditawarin misalkan nih beli aja nih Pro Tools lama gue, Pro Tools HD12 gitu yang masih full lesson pakai iLok gitu, gue tetap gak mau beli itu karena secara fitur itu sudah lumayan banyak ketinggalan sama Pro Tools yang baru, yang Ultimate itu. Sebenarnya gue pengen yang Ultimate, tapi lo sendiri yang Ultimate itu nggak full. Ultimate itu lo disuruh bayar sampai miskin ya. Jadi ini lo gak usah beli software gue kemahalan, lo langganan aja biar lebih murah ya. Langganan terus kayak bayar kontrakan, tau-tau lo miskin gara-gara bayar software terus. Bahayanya kalau misalkan antara pemasukan dan pengeluaran itu nggak seimbang, ya lu bayaran terus, ya jatuhnya ya jadinya lu loss, nggak profit. Nah makanya gue kalau untuk software sebenarnya gue lebih nyaman sama yang full payment ya, atau beli secara utuh, beli secara penuh dibanding gue yang subscription atau yang berlangganan. Nah itu jadi tips juga tuh, kalau misalkan emang teman-teman dirasa pemasukannya di audio itu lancar, atau mungkin teman-teman itu memang anak sultan. Ya saran gue ya sebenarnya banyak banget software-software yang subscription, kayak Studio One juga kan yang baru ini, spare ini kan ada yang subscription. Gue nggak tahu nih Studio 6 ini masih mempertahankan Pro-nya kah, atau dia udah ngelepas Pro biar jadi langganan semua. Kita nggak tahu, lihat aja nanti depannya gimana. Nah kalau misalkan yang subscription itu kan ya dituntut untuk bayaran terus, lu bayaran, tau-tau miskin gitu kan. Bahaya di situ. Ya kalau misalkan syukur-syukur pemasukan dari project, dari audio itu lancar ya, entah lu bikin mixing, lu scoring, lu rekaman, terus lu bikin voice over ya, itu cuana dapet ya nggak apa-apa, lu langganan. Tapi kalau misalkan cuana nggak dapet ya udah lu pakai yang full payment aja, atau ya lu masih ngerintis ya nggak apa-apa, crack aja, karena semua itu pilihan, bay. Hidup itu adalah pilihan, anjay. Oke, nggak kerasa nih ngoceh udah 52 menit ya, kebablasan, bahaya sekali. Sebatang lagi lah. Pelan-pelan katanya. Oke, gue pengen cerita sedikit. Kenapa? Mungkin gue akan bikin cerita ini di yang bikin apa ya? Yang lebih lengkap. Jadi kenapa sih SB Project itu streaming, pindah dari yang tadinya bikin konten edit upload gitu kan ya. Kenapa jadi ke streaming gitu? Alasannya itu simpel, dulu pertama kali Covid tahun berapa gitu? 2019 2020 ya? 2020 ya, awal-awal. Itu kalau misalkan gua buka studionya nih di sini. Gua sambil ngecek dulu karena gua lupa. Gue pertama kali mungkin ya bukan mengklaim diri ya, mungkin ya kalau kita cari berdasarkan keyword di konten gue pertama kali live streaming bikin tutorial itu ya tanggal berapa sih paling lama tanggal. Oke, kita sort ke tanggal nih, kita cek YouTube gue nih. Nah pertama kali gue bikin live tutorial itu pada tanggal 7 April 2020. Nah setelah itu lumayan banyak atensinya dari teman-teman SB Project. Minta, mas coba dong gitu, kalau live streaming lagi kabarin ya gitu ya. Kalau misalnya banyak banget japrian, mas kapan live streaming lagi gitu. Akhirnya semenjak video pertama itu atau pertama kali live streaming itu, gue memutuskan untuk kedepannya mungkin ya gue lebih aktif di streaming ya, karena kalau streaming itu gue lebih interaktif sama orang-orang yang mungkin subscribe gitu ke channel gue, dan mereka pengen tanya langsung gitu yang nggak bisa kejawab di kolom komentar. Karena jujur secara pribadi gue ini orang yang malas ngecek komentar di YouTube ya, makanya gue kalau misalkan ada komen itu pasti nggak bakal gue jawab cepet. Biasanya kalau lagi bener-bener santai gue baru ngecek komen gitu. Tapi kalau untuk live comment gini kan, kalau live streaming ini kan enak, gue bisa interaktif sama para penonton yang ada di sini, gue bisa langsung jawab pertanyaan mereka kalau misalkan mereka bertanya di live comment. Nah seperti itu. Makanya ya itu dia keenakan streaming. Jadi karena streaming itu enak, bikin video sekali upload udah selesai gitu. Nanti kalau misalkan ada kurang kita bikin video lagi, bikin live comment lagi gitu. Kita ulangin aja gitu. Jadi lebih enak dan lebih interaktif. Dan enaknya lagi kalau bikin live streaming itu gue nggak harus ribet-ribet ngedit. Biasanya harus ngedit dulu, harus shoot dulu, nyiapin skrip dulu. Kalau live streaming kan gue bisa lepas aja gitu, ngomong secara barbar aja kayak gini. Nah begitulah coy. Nah terus ada yang bilang dari Mas Cekop katanya pelan-pelan, gak mungkin juga tahu-tahu udah full rack analog gitu, kecuali Sultan. Oke, iyalah barbar is the best. Live streaming sering malam kak? Iya, jadi SB Project itu tipikal nocturnal. Live streaming itu paling cepat dimulai sesudah azan Isya, ya karena untuk menghormati umat Islam, untuk menghormati umat Islam yang lagi sholat, yang lagi azan gitu. Gak mungkin gue lagi azan terus gue tiba-tiba streaming, ya kesana gue laknat banget kan. Nanti gue tiba-tiba studio gue kesambar petir gitu, ber ya alat gue meledak semua. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau streaming enak bisa barbar ya. Belum habis ya. Ayo, kalian tanya lagi, silakan. Mumpung masih berjalan. By the way, gue bikin grup atau bikin komunitas namanya Digital Audio Enthusiast. Untuk sementara masih di ranah platform kayak WhatsApp, Telegram, dan Discord aja. Teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi live streaming ini apabila teman-teman pengen join. Videonya belum lama rilis ya, yang belum lama gue stream ya sebelumnya yang review itu. Nah di situ jadi untuk komunitas yang gue buat khususnya di WhatsApp itu gue sering bikin challenge aktif sebulan sekali, setiap 1 bulan itu pasti gue bikin challenge seperti mixing rame-rame gitu ya. Jadi gue sediakan satu data sebuah kumpulan data multitrack untuk bisa dikerjakan oleh member-member yang join di sana dan nanti gue review gitu dan dikoreksi bareng-bareng. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran gimana silakan klik aja ya link yang ada di deskripsi video ini. Ada WhatsApp, Discord, dan Telegram. Seperti itulah. Oke, kayaknya mungkin udah pada capek ya. Di sini juga udah mau 1 jam, mungkin offline-nya sekitar 2 menit lagi. Yang mau bertanya silakan. Kita sambil menunggu 1 jam sebelum offline. Kalau di Facebook itu lumayan rame sama komunitasnya itu ya, Home Recording. Komunitas Home Recording Indonesia. Itu salah satu forum yang terbesar mungkin di Indonesia yang sampai menyentuh angka 68.000 member. Itu lumayan banyak sekali di sana engineer profesional ya, mantap pokoknya di sana. Anda jarang ngechat, jangan dikik bang, yang penting rulesnya dibaca ya, karena kalau misalkan nggak ngumpulin ya kena kick out juga ya. Seperti itulah untuk mengurangi yang pasif-pasif, karena WhatsApp itu terbatas sama jumlah anggota dan gue nggak pengen grup WhatsAppnya itu sepi, makanya gue kick orang-orang yang udah nggak aktif. Nah, seperti itulah kalau di WhatsApp. Tapi kalau untuk Discord, Telegram itu masih belum sering gue monitor ya. Walaupun masih sepi, makanya kalau ketika banyak yang pasif jadinya sepi. Oke, kayaknya apa sini aja, udah mau 1 jam ya. Kayaknya live streamingnya atau sesinya sampai sini aja, teman-teman. Thank you banget yang udah join sesi live streaming ini. Mungkin segitu aja yang bisa gue share di sesi live streaming ini. Thank you banget yang udah join untuk nonton live streaming ini. Sorry banget ya kalau agak sedikit barbar, karena gue emang begini orangnya, rada barbar. Kalau misalkan ada yang tersinggung ya mudah-mudahan jangan tersinggung ya dengan apa yang gue ucapin ya. Oke, thank you for watching this streaming SB Project. Ciao.